Halo, kita ketemu lagi di episode kali ini. Kita mau jalan-jalan naik ke pos pendakian Gunung Merapi. Namanya Bukit Sapu Angin. Stay tune terus ya guys, bakalan seru perjalanannya. Ya, pagi ini sama Mas Kenang. Ya, kita bakal jalan sama Mas Kenang lagi. Kita bakal duet maut. Berdua aja, nggak apa-apa. Biar berdua tapi tetap seru. Kali ini di rumah makannya Soeharti. Kita nungguin Mas Kenang di sini. Puter dulu. Sebenarnya kalau mau ke arah ya, Klaten, Solo. Kalau mau ke arah Klaten, Solo, Boyolali, kita pasti tikumnya di sini. Tikum, titik kumpul. Ya, kita udah jalan sama Mas Kenang. Asik tuh, ada yang bawa tandem. Saya nggak ada yang bonceng. Kita jalan menuju ke Prambanan. Iya, kita sudah sampai di depan Candi Prambanan. Kita masih jalan terus ke arah Klaten. Oh, ada mbak-mbak yang tikum di depan Candi Prambanan. Nanti sebelum pabrik gula Gondang Winangun yang ada jalan cor, beton cor kayak gini nih, kita belok ke kiri. Nah, nanti tembusnya ke jalan ini. Nah, ini pertigaan ini kalau ke kiri ke arah Cangkringan, ke Manis Renggo. Kita lurus ke arah Karang Nongko. Tuh Gunung Merapinya. Ntar kita naik ke sana. Di sisi baratnya nanti. Kita di sisi barat Gunung Merapi. Di Merapi nih. Merapinya jelas banget. Cerah cuacanya. Nah tuh, kelihatan banget kan Merapinya. Nah, ntar kita naik ke atas itu. Di sisi baratnya puncak Merapi. Nah, ini kita masih jalan terus ke arah Karang Nongko. Ada tulisannya OW Deles Indah di penunjuk jalan. Nah, kita menuju ke sana. Oh iya, di sini ada Pasar Kembang juga. Namanya sama kayak di Jogja, Pasar Kembang juga. Tapi di daerah Klaten ini. Kondisi pasarnya. Sini ada Pasar Kembang juga. Apalagi kampung Gir Pasang 14 kilo. Nah, ada penunjuk jalan Gir Pasang 14 kilo, kita belok ke kiri. Ya,
di sepanjang jalan ini tuh banyak banget depo pasir. Banyak banget depo pasir, kanan kiri jalan isinya depo pasir semua. Jadi jalan ini tuh jalur truk yang bawa pasir turun dari atas, dari Merapi. Jadi itu jalannya. Nanti kita bakal melihat jalannya banyak yang rusak. Ini asli beneran banyak banget depo pasir di sini. Jalannya melulu kayak gini karena ini jalur truk, jadi aspalnya banyak banget yang rusak. Sepanjang perjalanan disalip truk terus. Nanjak di jalanan rusak tuh nggak enak banget, sumpah. Lucut jalannya. Selamat datang di desa wisata Sidorejo. Jalannya masih rusak gini. Gelam guys. Lega banget ini udah dapet jalan yang mulai teduh, mulai banyak pohon-pohon. Karena sepanjang jalan tadi jalannya panas banget, nggak ada pohon, nggak ada area yang teduh. Jadi begitu masuk ke area ini jadi enak banget, seger, walaupun tetap nanjak sih. Tapi mendingan nanjak di tempat yang teduh ini daripada panas-panasan. Buat teman-teman yang udah nonton videonya, boleh dong minta like-nya, di-subscribe juga. Biar aku makin semangat lagi untuk bikin-bikin video-video selanjutnya. Tempat yang adem-adem ini enak banget guys. Tak pikir apa lurus. Kirain mau lurus ternyata belok ke kanan ini. Kita ini sekarang ada di Dusun Trogowatu di daerah Kemalang, Klaten. Halo, kita masih belusukan di area Klaten ini. Nah ini di tanjakan ini mirip banget kayak jalan menuju ke Dusun Celuntang
area Boyolali kalau ada yang pernah ke sana. Model-modelnya jalannya hampir sama kayak gitu. Nah itu ada tulisannya. Iya tulisannya. Di Telogo Watu kita sekarang. Tapi boleh bujo mungkin nih, Wina. Mbak Ising mau kayak cocok kali ini. Gua lewat kuburan toh nang. Yuk, yuk, nah. Iya, iya, betul. Toyo, toyo, no. Omongan ibu-ibu pengajian. Nanjak di tengah hutan. Kok kayak ngono saja nih. Emang bikin grogi sih lihat kalau di depan ada tanjakan yang nanjak banget gitu. Ini sepanjang jalan nanjak terus nih dari tadi. Ini kita di jalan menuju ke area Gir Pasang. Duh ini masih panjang banget ini. Gini aja terus. Nah, masuk di Dukuh Telogo Watu. Di lensa kelihatan kayak ada titik-titik, yaitu tetesan air. Jadi ini agak kondisinya agak gerimis. Padahal tadi udah pede banget tuh. Waduh cuacanya cerah nih, asik nih. Mulai gerimis. Ini siapa udah nih? Masih di area Telogo Watu. Masih nanjak terus di jalan beton cor. Agak gerimis-gerimis sedikit. Tapi enggak apa-apa, tetap jalan terus. Nah, ini yang lucu nih. Ada jasa ojek ontel. Jasa ojek sepeda. Jadi kalau misalnya ada yang enggak kuat nanjak di sini, bisa menghubungi nomor telepon yang tadi, bakal dianterin sampai ke puncak. Mau di Gir Pasang bisa, mau sampai di Sapuangin bisa. Oh, udah masuk ke Dukuh Mendak. Masih di Telogo Watu. Di area Klaten. Tuh, jalannya di depan. Gini aja terus. Jadi lurusnya tuh panjang banget. Udah masuk Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang. Nah, masuk di Desa Tegal Mulyo. Terus panjang mata memandang ke depan tuh
adanya tanjakan. Nggak selesai-selesai. Nah, dari tadi itu kan sekitar gradien sekitar 11-12 ya. Ini dia di depan, gradiennya mulai nambah. Ini ada kesempatan nafas dulu. Agak datar di sini. Grimisnya mulai tambah deres, mana tanjakannya juga tambah nanjak. Duh, komplit deh. Kita coba cek gradien dulu. Cocote, selawe, 6 likur. 6 likur, kan? Kebaca 26% gradiennya di sini. Udah dari bawah sepanjang itu gradien 11, terus tiba-tiba kena gradien 26 tuh, aduh rasanya perih-perih nikmat. Deresnya, grimisnya makin deres. Ini kita masuk di TPR. Kalau sepeda jalan terus. Pamit mas. Kalau kendaraan bermotor mesti berhenti dulu. Nah ini hujannya makin deres nih. Karena dingin nih, ya. Jadi terpaksa berhenti dulu di pos kamling. Kita berteduh sebentar supaya nggak basah bajunya. Nah ini udah mulai agak terang. Kita jalan lagi. Jalannya jadi basah. Tapi nggak apa-apa, gas terus, masih nanjak dengan gradien yang sama antara 11 sampai 12 di sini, rata terus segitu terus tanpa ada jalan lurus, tanpa ada jalan datar lagi di sini. Dan kita jalan nih. Nah kelihatan ya di depan ya, tuh. Di situ gradiennya nambah lagi. Ini dia. Udah masuk gradien sekitar 14-15 di sini. Mukanya udah nggak kontrol. Mana ada mobil lagi. Udah hancur banget nih mukanya. Kehujanan, kedinginan, nanjak. Joss pokoknya. Nih. 14-15 rata. Tanpa ada jalan datar sedikit pun buat recovery. Oh nanti ada dikit banget depan pos kamling warna merah. Di sini 11-12 gradiennya. Lumayan nih bisa
tarik nafas sedikit. Najak mana ya? Aku tuh berharap tiap habis ada tikungan gini datar gitu, tapi enggak, tetap aja sama aja nanjak lagi. Masih rata 11-12 di sini gradiennya, 11-12%, berkisar antara itu terus. Nah, ini dia, belok ke kiri. Iya. Aduh. Nah, ini di gapura ini mulai gradiennya tambah. Ini sekitar 13-an, 13-14. Tapi panjang banget. Enggak selesai-selesai. Gini aja terus. Gantung banget lagi. Ah, muka udah hancur banget. Nah, ini yang aku maksud pos kamling merah tuh ini. Pengen banget rasanya berhenti terus parkir duduk di situ bentar. Nah, ini agak datar dikit di sini, bisa bernafas dulu. Ini sekitar 45 gradiennya, tetap nanjak tipis tapi lumayan lah bisa buat nafas, atur HR, atur heart rate. Ini masih nanjak lagi. Ini kembali ke gradien 14-15. Sorry, 13-14. 13-14% di sini. Gini aja terus. Jalannya tuh benar-benar lurus, jadi sepanjang mata ngelihat ke depan itu ngelihatnya tanjakan. Jadi kayak ini kapan selesainya? Ini kapan beloknya? Nggak ada, terus aja gini aja terus. Tuh pengen banget mampir di situ. Ada warung makan tikungan Sapu Angin. Nah, ini dia tikungan terakhir. Tanjakan yang aku rasain paling berat banget, soalnya tenaganya udah habis, udah keforsir dari bawah tadi. Jadi tanjakan ini tuh, aduh, paling kecepatannya 4-5 km per jam, pelan banget. Udah bener-bener habis. Akhirnya dapet datar. Ya, akhirnya finish. Nafasnya tuh suaranya. Ini dia yang namanya pos pendakian untuk ke Gunung Merapi, yang namanya Bukit Sapu Angin. Buat teman-teman yang mau nyobain kesini, banyak-banyak persiapan dulu. Soalnya ya tanjakannya lumayan banget, sumpah di sini. Lumayan berat, bukan lumayan lagi tapi berat ini. Buat teman-teman yang udah nonton sampai selesai, makasih banget. Jangan lupa di like sama di subscribe juga, biar aku ntar makin semangat lagi bikin video-video selanjutnya. Nanti untuk turunnya, untuk descendingnya, aku bikin di part kedua ya, ada di lanjutannya nanti.
Ku tulis link video ada di deskripsi. Buat yang mau tahu rutenya, bisa buka di Strava Vincentius Yuda. Aktivitas hari Minggu, tanggal 26 Maret. Nanti bisa di-download file GPX-nya di situ. Sekian dulu dari channel pesepeda biasa. Sepedanya biasa, orangnya biasa, tapi semoga manfaatnya luar biasa. Ini terusannya ditonton ya, descending-nya. Oke, dah.